ya tahun-tahun sebelumnya ya kayaknya sih lebih rame. Sekarang kan banyak saingan gitu ya, saingan sablon. Jadi dari ujung ke ujung tuh sablon semua. Tapi kalau masalah kualitas sih ya hampir sama sih ya. Cuman rezeki ya masing-masing gitu ya. Ini udah berapa tahun? Kita 25 tahun. Saya itu dari tahun 98. Aku dulu ikut orang. Oh. Jadi ya kelamaan-kelamaan kan bisa belajar gitu kan. Oh. Jadi sekarang udah sendiri gitu kan. Pokoknya deretan sebelah kali itu ya. Itu deretan sabun. Kalau cetakan paling sebelah sono. Dari dulu tuh ngomongnya mau digusur-gusur, tapi gak ada yang penggusuran. Kemungkinan sih ya itu. Masalahnya yang lola kuat sih ya. Kayak gini tuh kan, tiap hari kan bayar 5.000 per kios gitu. Pengelolanya aja sih ya. Mau misalnya nempatin di mana gitu. Misalnya daerah sini di Kemayoran apa di mana ya saya ikutin gitu lah. Kalau enggak ya udah paling pulang kampung. Ya nyablonnya itu ya pertama ya paling pakai obatnya kan, obatnya aftercare-nya itu selama terus di ntar dijemur matahari. Terus ntar udah berapa menit gitu ntar disemprot pakai air. Terpanasin lagi ke matahari biar kering gitu. Cuaca kalau mendung ya agak lama sih. Paling kalau mendung itu malam, ngerekam malam itu pakai lampu. Kalau payung biasanya malam jemur di depan gitu. Kalau nggak banyak jemur, ini keringnya lama. Ya harus payung harus ada standby sih yang ini sih ya. Kadang hilang satu. Yang ini paling memulung aja sambil lewat gitu. Oh, satu warna minimal paling 500 ya serah satu hari sih kalau. Kalau misalnya 500 ya paling modal sekitar 200-an gitu. Ya tergantung sih ya. Tergantung yang mau dikerjain berapa piece gitu. Buat beli tinta, tinta kadang naik turun sih ya. Tiap hari paling kalau lagi capek ya minggu paling tutup gitu. Lagi banyak ya lembur minggu gitu. Kalau emang ada kerjaan ya aku kerjain, saya lembur gitu. Kalau usaha itu belum tentu, masalahnya kadang dapat kadang enggak gitu. Ini sih bukan ngejar target, apa tanggung jawab. Nomor dua tuh duitnya nomor dua kalau aku. Iya, yang penting tanggung jawab dulu. Kalau kerjaan beres kan tak dapat duit. Iya. Kalau manual tuh tetap aja masih diperlukan sih ya. Ke digital misalkan nggak mampu ya larinya ke sablon. Ya karena orang kan nggak mungkin istilahnya ke cetakan semua. Ada yang milih di sablon, yang bahasanya tas, baju. Baju kan ada yang di DTF tuh. Jadi orang tuh maunya yang tahan lama gitu kan. Kalau di GTF tuh kayaknya ngomongnya kurang gitu. Ya bagus sih bagus, cuman kurang pekat apa gimana gitu ya. Jadi printingannya tuh kayak kurang awet gitu. Iya, dipakai tuh nggak tahan lama. Ada pengaruh juga sih ya. Masalahnya kita printing tuh kan ngomongnya sih lebih cepet gitu. Jadi misalkan full color gitu kan lebih cepat, mudah gitu. Jadi langsung jadi. Mahal mesinnya aja yang 4 warna enggak, paling enggak bisa 1M lebih. Kalau harapan sih ada, pengen ya semua orang sih ada ya. Pengen maju gitu ya. Tapi ya harus ngumpul-ngumpulin dulu. Kalau aku sih enggak lah, bagi-bagi aja. Sama yang punya mesin. Bagi-bagi rezeki. Masalahnya kalau saya punya mesin lagi ntar nggak ada yang nyablon. Punapin asalnya di ujung pasar Nangka sampai ke sini. Ini bikin kartu nama. Banyak sih ada undangan, blosur, tergantung ini sih macam-macam.
Cari dulu modalnya, belanja belum ada. Nah, kalau ada baru ganti. Kalau otomatis kan lebih cepat kerjanya. Kalau ada sama aja. Ya udah ada mesinnya masing-masing. Kan beda-beda. Itu tuh jenggot pun 3.000 loh. Kalau yang model begini kan nggak bisa di print. Iya, yang penting intinya jujur aja kalau sama. Oh gitu. Dan ngecewain pelanggan aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.